Sama-sama hari akan terbukti lah lawan-lawan yang sulit dihentikan SMP Tulu Masuki. Kita lihat kembali ke lapangan, kali ini bola dikuasai seorang Aldo. Dan inilah kembali tasawuf babak kedua. Tasawuf babak kedua sudah dilakukan, kita lihat Francis. Ujung-ujung yang jadi untung tadi, maka kedudukan menjadi 1-0. 1-0 saja hadirin yang beriman. Eluh, ternyata bola ada ke lapangan tadi. Tak boleh tadi. Bukan berubah masih 1-0 saja. Kita lihat lagi-lagi. Tenang Aldo. Ada pengawalan sulit lagi-lagi. Benar-benar bikin sulit dan kedudukan berubah menjadi 2-0. 2-0 kembali Andri masuk ke bawah menggantikan orang Sofia untuk bisa menjadi defense kuat. Lagi-lagi diperhitungkan dengan begitu tenang. Nah, terbukti dan inilah kualitas daripada anak-anak tim daripada SMK Satu Masuk. 1-2. 1-2 saja hadirin yang beriman. Kembali kita lihat mantap Mas Aldo. Seperti ini ada. Gedor. Keluar dari pukulan kurang tinggi mungkin umpannya dari Mas Hamdan. Juga kedudukan berubah kali ini menjadi 3-1. 3-1 saja hadirin yang beriman. Lagi-lagi amat tenang dan ini tepat dan bisa ditutup oleh seorang Jani walaupun satu barisan tadi dengan seorang Tiki. 2-3 saja hadirin yang beriman. Kembali kali ini kekuatan mantap benar kalah menjadi serangan dan ledos. Kembali bebek geprek walaupun tak pedas tadi menghasilkan poin, maka kedudukan menjadi 4-2. 4-2 saja hadirin yang beriman. Ini macam menggunakan dari laki-laki kuat gogong pukulannya keras walaupun kena blok mentalnya jauh keluar lapangan. Kedudukan berubah menjadi 3-4. 3-4 saja hadirin yang beriman. Kembali kita lihat dengan penyelamatan hebat. Wow, ada netting tadi ya. Dan bagaimana Mas Gugung kaya netting tadi, maka kedudukan menjadi 5-3. 5-3 saja hadirin yang beriman. Kembali kita lihat kualitas yang sama-sama dibuktikan mantap dan mengembali. Wow, bebek geprek kan ini diperlihatkan, maka kedudukan berubah menjadi 4-5. 4-5 saja kembali Mas Opik. Siapa yang dituju? Tipis saja dan manis sekali. Wah, iyung dari bagaimana? Kata memang keluar, maka kedudukan menjadi 5-5. Bisa katanya. Sanggup baik Mas Ridang. Oh, ada yang meeting lagi tadi, maka kedudukan berubah menjadi 6-5. 6-5 saja hadirin yang beriman. Kembali lagi-lagi kerapakan kali ini, coba mencoba baik dan tenang. Suar keluar pukulan yang ada taspol tadi, pukulan Mas Gugung, maka kedudukan berubah menjadi 6-6. Sama saja ini kembali dari tangan Mas Gugung ditenangkan tadi dan ini seperti ini lagi-lagi los back player dari bawah mana seorang Gugung, maka kedudukan berubah dari menjadi 7-6. Sekarang saja hadirin yang beriman, kembali kita lihat iyum langsung mantap tadi dan ini gobo seri hanya dilangsungkan untuk kedua kali. Oh, netting lewai ajai tadi, maka kedudukan berubah menjadi 8-6 saja hadirin. Kembali kita lihat begitu baik Wan Dos. Lagi-lagi benar-benar ada teknik yang baik dari seorang Andri. Maka kedudukan berubah menjadi 7-8. 7-8 saja ini. Mantap. Dimainkan Aldo. Aldo. Kembali pukulan Mas Aldo. Dari kedudukan berubah menjadi 9-7. 9-7 saja kembali. Bila Mas Aldo. Coba mencoba.
benar-benar kekuatan-kekuatan terbaik daripada Kabupaten Tasik. Ah, mantap Bonaja SMA. Dengan bola cepat yang andal diberikan ATI ketentukan di 8-9 saja dirinya Budiman. Kita lihat dari tangan-tangan yang hebat orang ajar memperlihatkan gayanya servis tajam pada Rijan. Bos Istawa sambut baik ke belakang Mas Rijan, diselamatkan dengan baik blok ke belakang, diutamakan ke belakang SMP setelah masuk Rijan. Blok kado yang anda dua blok kado tadi maka menunjukkan diri 10-8 saja diri yang beriman. Kita lihat kembali ke lapangan kali dan matang terus. Oh, kali ini kewalahan Mas Rijan dari Pahe nanti maka kedudukan menjadi 9-10 saja. Kembali kita lihat dan seorang Amda Ibis Manis Aldo Manyos terus. Bila itulah pukulan Diki tadi maka kedudukan berubah menjadi 11-9. Tak dibuktikan kegagahan dari pada anak-anak Tasik di sini. Perlihatkan apalagi yang merekrut tim anda dalam nama besar yaitu Sweetborn Nazil. Mantap SMK Gold Hebring tadi kembali kukum maka kedudukan dari 10-9 saja hadirin yang beriman. Kita lihat lagi-lagi kali ini akan diarahkan begitu mantap dan tenang. Perdi terang dan walau kembali dari bebek geprek ke air dari jeruk dari seorang Diki maka kedudukan menjadi 12-10 saja. Kembali kita lihat lagi-lagi di utama bos. Ah itu kare wasitnya awas di turun ke sini maka kedudukan menjadi 11-12. 11-12 12 kembali mantap. Ini begitu cepat tadi maka kedudukan menjadi 13-9 saja. Kembali kita lihat di lemah jauh ya sebab jauh ngelirik ini yang kosong mungkin mantap kantan cepat alur. Wow betul pengaruh tadi maka kedudukan menjadi 12-13. Perlambatan mungkin tadi seorang Aldo kita lihat di tengah dapat. Wah lagi-lagi kali ini coba Jaki mantap bisa diselamatkan lagi-lagi Ratu. Kembali tadi lagi kegigihan dari seorang Iyo maka kedudukan berubah menjadi 14-12 saja. Kembali kita lihat itu memberikan bola tepat maka kedudukan menjadi 13-14 saja hadirin yang beriman. Kembali dan lagi ke lapangan kali ini Mas Andre Hema mantap kembali pukulan seorang Ardi tadi seorang Diki tadi maka kedudukan menjadi 15-13 diuji kemampuan dari tangan manis seorang Yuda tadi racun dengar sulit tadi dan kedudukan dari 16-13 tertinggal. Kita lihat kembali ke lapangan kali ini coba mencoba buat mantap dan lagi-lagi bikin sulit tadi tapi Mas Andre tidak putus asa kontekan maut dan long luar ternyata pukulannya maka kedudukan dari 14-16 saja. Kembali kita lihat Ibis Manis Wan ini ternyata suku daya dari maka kedudukan dari 17-14 saja hari ini. Kembali lagi-lagi kualitas bos ada los ke belakang utama Manyos pergi kembali lihat wah ada hokar ternyata dia dingin apa kita lihat di tangan lambat iya sangat nempel tadi sangat nempel di tangan lambat nempel 15
15-17 saja kembali dan wow, tak sampai dari dan kedudukan menjadi 16-17 saja hadirin yang budiman kembali ke lapangan kali ini. Tangan Hendri menegak meriah kokoh. Oh, ada kekuatan. Kita serang Anda. Lagi-lagi mampu tadi serang Yuli dan untuk kedua kalinya. Lord. Oh, tepat sekali. Aduh. Kurang karakternya. Wow. Diki tadi menuki. Maka kedudukan menjadi 18. Parabela. 18, 16 saja dirinya budiman. Kita lihat. Ah, lalu seperti ini dari kosong blong maka kedudukan menjadi 19, 16 dan untuk TO diminta. Putar kuat 19, 16. Begitu pula sebaliknya untuk SM Gantung Masuri. Serius mainnya dan memberikan perlawanan yang sini. Motok Cingwani 19, 16. Langsung tajam dada dan kembali mantap. Tidak menjadi serangan pun los. Bos masih sulit mampu beberapa kali cerdik sekali dan kali ini mantap seperti gejol kembali pukulan dari seorang akun tadi 20 anak bila saja dan sempurnakan dengan matang dari Aldo membelakangi dari maka kedudukan berubah menjadi 17-23 saja kita lihat kembali ke lapangan kali ini dari tangan manis dan wow tak baik di sini bebek geprek tadi maka kedudukan menjadi 18-20 dua lagi bikin sama kita lihat kembali ke lapangan coba mencoba dari tangan seorang Yuri begitu terang gemilang tetap kembali inilah seorang Iyu. Bola cepatnya baik sekali dan kedudukan di 21-8. 21-18 saja dirinya budiman. Kita lihat dengan penuh ketenangan. Ah, ala pengertian gerakan yang hebat. Dos. Untuk kedua kalinya mantapkan dada. Seperti ini Iyu lagi-lagi mamayo tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 22-18. 22-18 saja hadirin yang beriman ini begitu terbit mantap gol Andri Kusikawa lagi-lagi Iung bekerja keras maka kedudukan 23-18 saja sampurnakan terus beberapa kali panjang ada Hiki main lob ke belakang bikin sulit low bola-bola tepat yang dibuktikan maka kedudukan ini 19-23 OP kita lihat bergeser mantap saja sambung baik low wow netting Iung lagi-lagi dan kedudukan 20-23 saja diri kembali kita lihat lagi-lagi kali ini dan ow pantas dari Jamal Aldo maka kedudukan menjadi 24-20 transisi dari bawah Riung Oron tadi benar-benar Aldo yang mulai tepat dari transisi lagi-lagi sempurnakan keluar dan habis lari wajahnya dengan skor 25-20.